saya dalam majlis pelancaran program Blok 4FT Ekspresi 2012. Sehubungan itu, suka saya menyarankan agar blok ini harus digunakan secara berhemah dengan berpegang pada nilai-nilai murni dan etika tata cara penggunaan ICT. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan program Blok 4FT Ekspresi 2012. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah.